Assalamualaikum, welcome back to my channel Dian Bundan Dinsi. Sebelum menonton, jangan lupa untuk subscribe channel saya dan juga tekan tombol loncengnya agar selalu update dengan video-video saya. Selain itu, silakan juga follow sosial media saya di Facebook, Instagram, ataupun TikTok. Jangan lupa sedekah jempolnya ya. Terima kasih. Kali ini saya akan berbagi ide jualan brulee bomb, yaitu cemilan viral ala artis kekinian tuh, dan saus kejunya. Bahan-bahan yang saya gunakan ada 150 gram daging sapi. Ini bisa diganti daging ayam, sosis, atau daging asap ya, sesuai yang ada di kulkas masing-masing saja. Kebetulan saya lagi punya stok daging sapi, jadi saya pakai daging sapi. Dan kemudian saya gunakan 3 siung bawang putih yang sudah dicincang halus. Juga ada 1 siung bawang bombay dicincang halus. Dan 2 sendok makan margarin, saya pakai Blue Band. Juga ada, nah ini tepungnya ya, saya pakai tepung terigu 120 gram. Dan ini kaldu jamur 1/4 sendok teh serta garam 1/4 sendok teh saja, karena nanti kita pakai keju ya. Jadi saya gunakan kejunya 75 gram keju cheddar parut. Juga saya gunakan UHT yang full cream 300 ml serta saya gunakan isian keju mozzarella. Ya, ini bahan-bahannya semua. Untuk cara membuatnya, karena saya menggunakan daging, jadi dagingnya harus dihaluskan dahulu. Saya menggunakan chopper untuk menghaluskan daging. Tapi kalau kalian pakai sosis atau daging asap, cukup diiris tipis-tipis saja juga sudah bisa ya. Atau kalau mau dihaluskan dengan chopper juga boleh. Nah, seperti ini saya menghaluskan daging dengan chopper. Setelah dihaluskan, kita tumis dagingnya dengan cara memanaskan margarin terlebih dahulu. Lalu ditumis dagingnya, kita masak hingga berubah warnanya ya. Nah, ini saya tumis di wajan seperti ini supaya kita yakin bahwa dagingnya benar-benar matang dan tidak keras ketika dimakan nanti. Jika sudah, kita sisihkan dahulu daging cincangnya dan kita bisa menumis bawangnya ya. Panaskan dulu margarinnya. Kita tumis bawang bombay dan bawang putih. Nah, seperti ini. Tumis. Saya menggunakan wajan panci gini ya, supaya nanti mudah mengaduknya. Kita tumis bawang bombay serta bawang putih hingga harum ya. Tumis sambil diaduk supaya nggak gosong. Kita tumis hingga harum baunya dan layu pastinya. Jika sudah, waktunya untuk memasukkan tepung. Sambil kita aduk dengan cepat supaya rata ya, tepungnya juga matang. Jika tepungnya sudah rata diaduk, sekarang waktunya menambahkan daging yang tadi sudah kita tumis. Kita aduk rata supaya tercampur rata semuanya. Seperti ini ya. Jika sudah, bisa kita tambahkan keju cheddarnya serta kaldu jamur dan garam. Aduk-aduk hingga semuanya tercampur dengan rata. Jika sudah, kita tambahkan susu UHT full creamnya sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga tercampur rata, larut semuanya ya. Jangan sampai ada yang bergerinjil. Nah, kita aduk terus sampai mengental dan kering, tidak ada airnya lagi seperti ini ya.
untuk membentuk adonannya, pastikan tangan kita sudah dicuci dengan bersih dan dilumuri dengan tepung, atau bisa gunakan sarung tangan plastik ya. Nah, cara bikinnya, ambil kurang lebih sesendok adonan, lalu kita gulingkan di tepung seperti ini. Kemudian dibuat bulatan, lalu bulatannya dipipihkan seperti ini dan diberi isian. Nah, saya menggunakan isian keju mozzarella. Saya buat isiannya di tengah seperti ini, lalu kita tutup isiannya dan dibulatkan kembali seperti ini. Nah, membulatkannya yang rapat ya, karena kalau nanti nggak rapat adonannya bisa pecah saat digoreng, jadi kejunya keluar-keluar gitu ya, seperti ini ya, tuh ya, nih seperti ini. Lakukan terus cara membuat bulatannya seperti tadi hingga semua adonannya habis ya. Semangat bun. Jika sudah semuanya dibulatkan, kita sisihkan dulu, kita simpan dalam lemari pendingin sambil kita siapkan pencelupnya. Nah, untuk pencelupnya saya menggunakan 70 gram tepung, 1 butir putih telur, serta air yang saya gunakan 120 ml. Campurkan tepung dengan putih telur sambil diaduk sedikit-sedikit, dituangnya ya. Diaduk hingga rata, jangan sampai ada yang bergerinjil. Lalu tambahkan air sedikit demi sedikit sambil terus diaduk hingga konsistensinya pas. Seperti ini ya, kita aduk-aduk terus sampai kita dapatkan konsistensi yang pas. Jika sudah dapat larutan yang pas konsistensinya, bisa kita keluarkan brulee yang sudah kita bentuk tadi. Nah, sekarang kita siap untuk menumbuhi dengan tepung panir. Siapkan tepung panirnya dulu ya. Nah, caranya seperti ini. Ambil satu brulee, celupkan dalam larutan tepung seperti ini. Lalu jika semua sudah terlumuri dengan tepung, letakkan di atas tepung panir, siram-siram seperti ini dan digulingkan hingga rata. Nah, siram-siram dulu seperti ini semuanya. Bagian permukaannya diberi tepung panir dulu, lalu diguling-gulingkan dan ditekan-tekan hingga membentuk bulatan yang sempurna. Seperti itu ya, nih. Pas seperti ini. Ya. Jika sudah, lakukan terus hingga brulee-nya semua habis, sudah tertutupi tepung panir semua. Seperti ini. Taruh lagi, siram-siram dan dibulat-bulatkan lagi. Ya, lakukan sampai habis. Jika sudah habis, simpan dulu dalam lemari es kurang lebih 15 menit supaya benar-benar menyatu tepung panirnya. Sambil menunggu, bisa kita siapkan saus kejunya. Nah, ini bahan-bahannya ada keju cheddar 80 gram, juga ada 1 kuning telur dari telur yang tadi putihnya sudah dipakai ya, dan 2 siung bawang putih, juga ada 1 sendok makan margarin, 2 sendok makan tepung maizena, serta 2 sendok makan bumbu tabur keju merek apa saja ya. Juga ada susu UHT full cream 250 ml. Untuk cara membuatnya, pertama kita panaskan margarin, lalu kita tumis bawang putihnya ya, hingga bawang putihnya menjadi harum. Thank you.
Jika sudah harum, bisa kita tambahkan susu UHT sambil diaduk-aduk ya. Lalu bisa kita tambahkan keju cheddarnya sambil terus diaduk-aduk. Nggak tercampur rata ya. Masak terus sambil diaduk hingga agak mendidih ya. Nah, tambahkan bumbu tabur keju lalu aduk kembali supaya larut sempurna. Nah, ini yang bikin warnanya jadi oranye-oranye gitu. Masak hingga mendidih. Jika sudah mau mendidih, ambil sedikit larutannya ke kuning telur, lalu sambil diaduk-aduk kuning telurnya seperti ini ya. Nah, jika sudah dirasa kuning telurnya larut dengan adonannya, bisa kita tuangkan kembali ke dalam panci, lalu kita masak hingga benar-benar mendidih lagi. Kita masak lagi sambil terus diaduk ya. Sambil menunggu mendidih, kita larutkan maizena dengan sedikit air. Nah, jika sudah benar-benar mendidih, kita tuangkan maizena. Lalu kita kecilkan apinya dan masak lagi hingga saus kejunya meletup-letup. Sambil aduk-aduk terus ya. Nah, masak hingga saus kejunya meletup-letup dan mengental seperti ini. Nah, ini kan sausnya sudah jadi ya. Kejunya itu tapi masih terlihat kasar. Untuk menghaluskan kejunya bisa kita blender. Nah, ini penampakannya sebelum di blender ya, agak kasar. Nah, sekarang kita mau blender selama 3 hingga 5 menit. Bisa juga pakai chopper, terserah ya. Saya pakai blender. Ya, penampakan saus kejunya setelah di blender lebih halus. Waktunya untuk menggoreng brulee. Kita panaskan minyak goreng dalam wajan dan kita goreng brulee-nya hingga semua bagiannya terendam minyak ya. Seperti ini. Supaya matangnya benar-benar sempurna, ya. Brulee-nya digoreng hingga berwarna kuning keemasan atau disebut juga golden brown ya. Sambil menggoreng kita aduk perlahan supaya rata matangnya dan tidak retak di satu sisi, karena kalau retak kejunya akan keluar-keluar, tidak bagus ya. Jika sudah berwarna kuning keemasan atau golden brown, brulee-nya sudah siap untuk kita angkat dan kita tiriskan dahulu ya, supaya minyaknya benar-benar hilang. Cantik sekali brulee-nya berwarna golden brown seperti ini ya. Lihat deh. Udah. Dan ini sih udah gak sabar nungguinnya nih. Ini brulee bomnya. Coba kita buka. Wow,
Mozzarella-nya mengendur banget. Baca doa dulu dong. Cobain dong rasanya kayak apa? Ceritain dong ke Bunda. Rasanya gimana? Rasanya gimana? Bagian luarnya gimana, Mas? Garing. Terus bagian dalamnya? Lembut. Enak benar. Saus kejunya bagaimana, Mas? Enak banget. Sebenarnya dari brulee gomnya belum digoreng, terus kejunya udah digaduhin dari tadi ya guys. Makanan ya, bismillah. Insya Allah lebih sehat daripada kita jajan di luar. Dan ini bisa juga jadi ide jualan loh. Bisa dijual dalam bentuk beku atau frozen. Bisa juga dijual matang begini. Kita bisa sekarang kan bisa jual online by GoFood, Gojek, by WhatsApp. Bisa deh. Shopee food. Bagaimana Mas Dinda rasanya? Enak. Lembut kah dalamnya? Lembut. Luarnya renyah. Coba colek lagi saus kejunya, Ci. Lihat ya, renyah banget luarnya dan dalamnya lembut. Dan mozzarella-nya mulur banget. Tuh, mantap deh pokoknya. Panjang sekali mozzarella. Mereka semua suka banget. Lupa deh sama yang lain. Tinggal 2 buat ayah sama bunda tuh. Jadinya tadi 38 piece dengan modal gitu ya seadanya. Biasanya harga jualnya satu porsi tuh ada 4 piece, dijualnya sekitar 15 ribuan. Ini dia. Selamat mencoba. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wow.